Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat ikan tuna sambal balado. Bahan utamanya ikan tuna ini sudah dipotong. Untuk bumbu baladonya saya pakai cabai merah, bawang putih, dan juga tomat ditambah daun salam. Untuk bumbu masaknya ada garam, penyedap, dan juga gula ditambah masako. Pertama-tama kita kasih dulu garam di ikan tunanya sebelum digoreng. Kita aduk dulu supaya rata, diamkan kurang lebih 5 menit, nanti baru kita goreng. Sambil menunggu ikannya meresap bumbu, kita blender dulu cabai merah, bawang putih, dan juga tomat. Sekarang kita goreng ikannya. Biarkan sampai sedikit agak garing ya. Sebentar lagi kita angkat ikannya. Matikan dulu kompor. Ya. Sekarang kita tumis bumbu halusnya ya. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah di blender. Tambahkan daun salam. Kita biarkan sampai bumbunya matang ya. Ya, setelah air sisa blendernya ini kering, tambahkan minyak yang tadi bekas goreng ikannya ya. Kemudian kita masukkan garam, gula, penyedap, dan juga masako. Ya, ininya bumbunya sudah mengeluarkan aroma matang. Kita masukkan ikan. Aduk sampai rata. Setelah itu kita matikan dulu kompornya. Tinggal kita taruh di atas piring. Ya, inilah dia masakan hari ini, ikan tuna sambal balado. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga resepnya bermanfaat. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.